Di tengah pengumuman kenaikan harga BBM terbaru yang dijual di SPBU Pertamina, di dunia maya ramai soal pembahasan harga BBM jenis yang dijual seharga Rp8.900 per liter. BBM tanpa subsidi dengan harga lebih murah dari harga Pertalite tersebut dijual oleh jaringan SPBU milik perusahaan swasta SPBU Vivo. Dilansir dari Kompas.com, jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energi Indonesia, perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi, yang resmi beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 lalu. Awalnya, perusahaan ini bernama PT Nusantara Energi Plan Indonesia atau NEPI, namun kemudian berganti menjadi PT Vivo Energi Indonesia. Meski namanya hampir serupa dengan merek ponsel asal China, secara kepemilikan perusahaan penyalur BBM tersebut sejatinya masih terafiliasi dengan Vitol Group, raksasa minyak yang berbasis di Swiss.